Yo guys, di video kali ini kita akan membandingkan hasil kamera Poco X6 Pro versus iPhone 11, yang mana saat ini Poco X6 Pro cukup menyita perhatian sebab smartphone yang identik dengan performa tinggi ini juga dianggap memiliki performa kamera yang cukup baik. Nah, untuk membuktikan hal itu, berikut kita akan lihat perbandingannya. Oke, kita mulai dari hasil foto kamera utamanya terlebih dahulu. Di kondisi pencahayaan yang cukup melimpah seperti ini, foto yang dihasilkan kedua HP ini secara umum cukup natural dengan rentang dinamis yang sama-sama luas. Walau seringkali hasil jepretan Poco X6 Pro terlihat sedikit lebih vibrant dengan kontras yang juga sedikit lebih tinggi, khususnya di kondisi terik seperti ini. Dari pandangan saya, karakter warna foto Poco X6 Pro ini berasa lebih eye pleasing, namun masih tergolong natural, dan tentu saja bagi sebagian orang, foto dengan tuningan warna seperti ini dirasa lebih siap dipost ke sosial media. Ketika pengambilan gambar dilakukan di kondisi pencahayaan yang lebih soft, seringkali foto yang dihasilkan kedua HP ini terlihat memiliki karakter warna yang tidak jauh berbeda, dan bisa dikatakan hasil jepretan keduanya memiliki akurasi warna yang terbilang cukup baik. Dalam hal ketajaman foto, iPhone 11 terlihat lebih dapet, namun dari segi natural bokeh, Poco X6 Pro terlihat lebih dalam berkat bukan lensanya yang memang lebih lebar. Dengan begitu, natural bokeh dari foto close up yang dihasilkan X6 Pro terlihat lebih proper ketimbang di iPhone 11. Nah, salah satu kelemahan yang masih cukup berasa pada hasil jepretan Poco X6 Pro ini kalau dibandingkan dengan iPhone 11 itu terletak pada akurasi warna kulit, terutama ketika pengambilan gambar dilakukan dengan kondisi yang kurang ideal seperti pada kondisi backlight. Ya, di sini bisa kalian lihat warna kulit objek pada Poco X6 Pro cenderung kekuningan dan terkesan overprocessing ketimbang skin tone objek pada iPhone 11 yang terlihat lebih mendekati natural. Dan untungnya, hal seperti ini tidak terlihat ketika pengambilan gambar dilakukan di kondisi yang cukup ideal seperti ini. Ya, di kondisi yang lebih proper, warna kulit objek yang dihasilkan Poco X6 Pro terlihat lebih baik ketimbang di kondisi yang kurang ideal tadi. So, walaupun masih terdapat kekurangan, kualitas foto kamera utama Poco X6 Pro secara umum sudah cukup bisa diandalkan dengan karakter eye pleasing yang mendekati natural. Nah, dengan menggunakan mode portrait, foto yang dihasilkan kedua HP ini juga terlihat memiliki karakter warna dan kontras yang masih serupa dengan mode autonya tadi. Warna yang lebih hidup ditambah kontras yang lebih pekat tetap menjadi ciri khas hasil jepretan Poco X6 Pro di mode portrait ini. Dan dari pandangan saya, skin tone objek Poco X6 Pro di mode ini terlihat lebih netral atau lebih mendekati warna kulit asli objeknya. Selain itu, dynamic range Poco X6 Pro sesekali terlihat lebih luas ketimbang dynamic range iPhone 11 walaupun di sebagian besar sampel foto ini terlihat sama baiknya. Dan kalau kalian perhatikan, selain memiliki karakter bokeh yang lebih natural, cuttingan objek Poco X6 Pro juga terlihat lebih rapi ketimbang cuttingan objek iPhone 11, yang membuat hasil potretnya berasa lebih proper dan menurut saya lebih enak dipandang. Nah, sekarang kita bandingkan hasil foto kamera ultrawide-nya. Salah satu hal yang berasa cukup dimenangkan iPhone 11 di skenario foto ultrawide ini yaitu field of view atau bidang pandang fotonya yang terlihat lebih lebar. Dalam hal detail atau ketajaman fotonya terlihat sama baiknya, walau di atas kertas resolusi kamera ultrawide iPhone 11 sedikit lebih besar yaitu 12 MP berbanding 8 MP di Poco X6 Pro. Dan kalau kalian notice, hasil jepretan ultrawide Poco X6 Pro ini secara umum memiliki temperatur warna yang lebih hangat kalau dibandingkan dengan hasil jepretan iPhone 11 yang lebih mendekati natural. Selain daripada itu, dalam hal dynamic range keduanya termasuk cukup luas, so secara umum detail bagian shadow dan highlight fotonya masih bisa terekspos dengan cukup baik. Nah, dari semua sampel foto ultrawide ini, bisa dikatakan kualitas foto yang dihasilkan Poco X6 Pro secara umum sudah cukup baik, kecuali suhu warnanya yang seringkali terlihat lebih warm dari kondisi aslinya. Nah, sekarang kita bandingkan hasil foto kamera depannya. Secara umum, foto yang dihasilkan kedua HP ini bisa dikatakan cukup natural dengan ketajaman yang juga sama baiknya. Di beberapa kondisi, warna kulit objek terlihat lebih gelap di iPhone 11, yang mana di saat bersamaan, Poco X6 Pro mampu meng-highlight wajah objek dengan lebih baik, sehingga secara umum foto selfie yang dihasilkan lebih enak dipandang dengan efek processing yang masih dalam batas sewajarnya. Dan satu hal yang membuat kamera depan Poco X6 Pro di skenario ini berasa cukup superior, itu karena dynamic range atau rentang dinamis fotonya.
Ya, seperti yang terlihat, seringkali bagian highlight pada foto selfie iPhone 11 terjadi blown out, yang mana di saat bersamaan hal ini tidak terlihat pada hasil foto selfie Poco X6 Pro. Ya, bisa kalian lihat, detail bagian langit pada hasil jepretan X6 Pro masih cukup terjaga tanpa sedikit pun mengorbankan detail wajah objek, termasuk juga dalam hal warna kulitnya. So, bisa disimpulkan untuk kualitas foto selfie, Poco X6 Pro secara umum lebih oke ketimbang iPhone 11. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil foto low light-nya. Dengan bantuan pencahayaan ruangan seperti ini, hasil jepretan keduanya bisa dikatakan cukup baik dengan akurasi warna yang sama baiknya, namun dengan ketajaman yang lebih dapat di iPhone 11. Dalam hal warna kulit, terlihat lebih mendekati natural di iPhone 11, sedangkan di X6 Pro dibuat lebih terhighlight sehingga terkesan cukup eye pleasing. Dan ketika fitur mode malam diaktifkan di kedua HP ini, terlihat foto yang dihasilkan menjadi sedikit lebih tajam dengan noise yang lebih minim, namun suhu warna foto overall lebih akurat di iPhone 11. Selain itu, efek processing seringkali masih cukup berasa pada hasil mode malam Poco X6 Pro yang membuat hasil jepretannya terkesan kurang natural. Hal yang lebih dimenangkan Poco X6 Pro di mode malam ini itu terletak pada kemampuannya dalam menghandle cahaya, khususnya pada objek yang memiliki intensitas cahaya yang cukup kuat seperti pada beberapa sampel foto ini. Ya, di sini bisa kalian lihat detail highlight yang di-capture berhasil terekspos dengan lebih baik di Poco X6 Pro ketimbang di iPhone 11 yang terlihat cukup kewalahan dalam mempertahankan detail highlight objeknya. Di kondisi low light yang lebih ekstrim pun, saya merasa hasil jepretan Poco X6 Pro sedikit lebih oke ketimbang iPhone 11. Selain itu, hadirnya fitur mode malam ini di kamera ultrawide-nya tentu saja membuat hasil jepretan Poco X6 Pro terlihat lebih proper ketimbang foto yang dihasilkan iPhone 11 yang secara software tidak didukung fitur seperti ini. Hal ini sekaligus membuat kamera Poco X6 Pro berasa lebih siap untuk skenario pengambilan gambar khususnya di kondisi low light seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan hasil perekaman videonya. Terkhusus di kamera utamanya, Poco X6 Pro mampu merekam video maksimal di resolusi 4K 30fps, sedangkan iPhone 11 yang juga support resolusi 4K sanggup berjalan hingga di 60fps. Dan dari sampel pengetesan yang dilakukan, mulai dari settingan Full HD 30fps ini terlihat, secara umum video yang dihasilkan Poco X6 Pro sanggup mengimbangi video yang dihasilkan iPhone 11, baik dalam hal akurasi warna, dynamic range, dan termasuk juga dalam hal stabilisasi videonya. Hanya saja efek jitter beberapa kali masih terlihat ketika pengetesan dilakukan sambil berjalan seperti ini. Naik ke 60fps, hal yang serupa juga masih kita temukan, di mana efek jitter pada video Poco X6 Pro masih cukup berasa, walaupun dalam hal stabilisasi dan kehalusan pergerakan videonya nampak tidak jauh berbeda dari video yang dihasilkan iPhone 11. Dan yang perlu dinotis, dynamic range video Poco X6 Pro di semua sampel pengetesan ini terlihat cukup luas dan sanggup mengimbangi rentang dinamis video iPhone 11, walaupun mode HDR videonya tidak diaktifkan. Nah, naik ke resolusi 4K 30fps, video yang dihasilkan kedua HP ini secara umum juga terlihat masih sama-sama stabil dengan warna dan dynamic range yang tergolong cukup baik. Hanya saja cukup disayangkan sebab efek jitter pada video Poco X6 Pro ini masih sering terlihat ketika perekaman dilakukan sambil berjalan seperti ini. Hal ini tentu saja menjadi poin kekurangan yang diharapkan bisa menjadi salah satu hal yang diimprove melalui software update yang akan datang. Nah, berbeda dengan kamera utamanya, hasil perekaman video kamera ultrawide Poco X6 Pro di sini terlihat lebih baik tanpa adanya jitter sama sekali, dan bisa dikatakan secara kualitas sama baiknya dengan video yang dihasilkan iPhone 11, baik dalam hal warna, kontras, dynamic range, dan termasuk juga stabilisasi videonya. Untuk resolusinya sendiri, kamera ultrawide iPhone 11 jelas lebih superior karena sanggup merekam hingga di resolusi 4K 60fps, sedangkan perekaman video kamera ultrawide Poco X6 Pro hanya mentok di Full HD 30fps saja. Nah, sekarang kita beralih ke hasil perekaman video kamera depannya. Dari sampel pengetesan di resolusi standar Full HD 30fps ini terlihat video yang dihasilkan Poco X6 Pro sedikit lebih baik, khususnya dalam hal dynamic range-nya. Dalam hal skin tone objek, di iPhone 11 lebih mendekati natural dengan field of view yang juga sedikit lebih wide.
Naik ke Full HD 60fps, perbedaan pertama yang begitu jelas terlihat dari sampel pengetesan ini itu dari segi dynamic range atau rentang dinamis videonya. Di sini bisa kalian lihat, selain lebih stabil, dynamic range video Poco X6 Pro jauh lebih luas sehingga detail bagian langit masih jelas terlihat tanpa adanya pengurangan detail bagian wajah, termasuk juga warna kulit objeknya. Di iPhone 11 sendiri, seringkali terjadi blown out di bagian langit dan secara bersamaan terdapat bias cahaya di bagian wajah objek. Di luar daripada itu, di atas kertas, secara resolusi, perekaman video kamera depan iPhone 11 masih lebih powerful ketimbang Poco X6 Pro, di mana iPhone 11 sanggup merekam maksimal di resolusi 4K hingga 60fps, sedangkan Poco X6 Pro hanya mentok di resolusi Full HD 60fps saja. Dan perlu diketahui, dari semua sampel pengetesan video kamera depan ini, mode HDR video Poco X6 Pro sengaja tidak diaktifkan untuk mendapatkan hasil perekaman video yang lebih real tanpa processing software yang berlebihan. Ya, dan untuk menilai kualitas audio dari kedua HP ini adalah sampel audio dari Poco X6 Pro dan ini adalah sampel audio dari iPhone 11. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapatnya di kolom komentar di bawah. Oke, sip. Nah, sebagai kesimpulan, dengan melihat hasil komparasi barusan, performa kamera Poco X6 Pro sudah tergolong cukup baik, walaupun di beberapa bagian juga masih terdapat kekurangan. So, bisa dikatakan untuk saat ini, performa kamera Poco X6 Pro sangat bisa bersaing dengan smartphone lain di rentang harga yang tidak jauh berbeda.